ratus-ratus masa simpatisan Habib Rizik Sihab anu kabengket dina mang pirang ormas Islam ngalakonan aksi unjuk rasa di hareupeun kantor DPRD Kota Cimahi poe Kemis paso sore mangkukna. Dina orasina warunjuk rasa merdi Habib Rizik Sihab dibebaskeun turta memeres pasualan anu ngabalukarkeun laskar FPI tilar dunya genepan. Bari lalempang atau aksi long march mangratus-ratus masa simpatisan timang pirang elemen ormas Islam sa Bandung Barat jeung Kota Cimahi ngalakonan aksi unjuk rasa di buruan kantor DPRD Kota Cimahi. Eta aksi teh dilakonan salaku ketak pangrojong karena kasus Habib Rizik Sihab pikeun sagancang nan dibebaskeun tur tangga dongsok sangkan pihak kepolisian tanggung jawab karena kejadian tilar dunya na genep urang pengawal laskar FPI sawatara waktu katompernakeun. Sanajan pimpinan aksi geus mepejehan ka masa aksi pikeun tuhu karena protokol kesehatan, tapi masih aya sawatara peserta aksi anu api lain karena protokol kesehatan. Dan kilometer 50 untuk pengusutan secara independen, untuk tim khusus secara independen. Yang kedua, ciptakan lagi kehidupan yang kemanusiaan, yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Terus yang ketiga, tentunya bebaskan Habib Rizik Sihab dari segala tuntutan dan masukan. Satu tas nyorang audiensi jeung sajumlah Inforkopimda Cimahi, pemerintah Kota Cimahi bakal mangnepikeun eta aspirasi ka pihak anu boga wewenang. DPRD dan pemerintah Kota Cimahi, karena kedatangan tamu, ya kita menghimbau tetap jangan terlalu lama himbauan ini, laksanakan sebentar saja dan perwakilan saja untuk audiensi. Nah, ini kedatangan tamu, kita berupaya persuasif agar pelaksanaan audiensi ini berjalan dengan baik tanpa meradakan keributan dan hindari protokol kesehatan, sehingga yang di luar juga nyaman, ya tidak perlu terjadi ya yang tidak-tidak. Akhirnya kita bisa kondusif semua. Saya dengan Bapak Kapolres, tadi dengan Bapak Dandim. Sanajan aya nu ngarempak protokol kesehatan, tapi eta aksi teh dipaju kalawan tertib jeung aman. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.